Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber Sobekers Perperan, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang berbahagia, aduh, berbahagia ngos-ngosan. Saya naik ke gunung sampai 2 jam, aduh. Saya berada di bawah, apa kayak capu-capu arane, keringet, masalah keringetan, saya bela-belain, aduh kondisi tambahkan. Jazakumullah sangat jazak kepada sahabat-sahabat subscriber sobat yang wis mencet abang-abangnya chat, memberikan berkah-berkah. Yang penting saya dan sahabat semua waras, bergas, sugi beras, barangnya akas, sering keramas. Ngos-ngosan. Jangan pernah takut setan belek, setan engklek, setan kepicirit, setan kepicirit tanaman yang banyak. Alah, kada skurap, skepet, bepak. Asli sumpah di gunung. Di gunung ini enggak ada, tidak ada kehidupan. Aduh. Jadi saya malam hari ini mau ngejar santet yang berbentuk banaspati dan juga nanti ada penarikan pusaka. Nanti saya akan ditemenin seorang praktisi dari Kuningan Luragung. Aduh, karena ngos-ngosan, jalan kaki, terus ngecaprak wis selawat isit lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar, perbaiki salat sahabat. Aduh, ngos-ngos keringet kutukan. Duh, pecinta salawat. Wah, salawat terus. Jadi sampai dicokot semut. Nih saya bawa di tas ini sahabat, ini adalah tasnya jimat untuk ngepret setan belek. Saya bawa jimat, bawa pusaka, pusaka untuk mengisi perut. Jadi sahabat penasaran kan dengan isi tas yang selalu saya bawa. Nanti saya akan keluarkan pusakanya ini, jurus pusaka. Ya, ada capu. Kalau gunung nggak wae capu, aduh skala kaku pusaka buat. Jadi tas di teng-teng nih isinya kayak gini nih, alah mangkapu. Ini pusaka yang selalu saya bawa sahabat, mama sama keselak. Ada lagi sahabat, saya bawa pusaka mana nih? Pusaka yang cabo-cabo, alah. Aku itu anak gedang, anak capu, anak boled, anak sawo, ah komplit. Karena ini di bukit saya bawa pusakanya banyak, pusakanya banyak, pusaka ngejamblung. Emang simpen bela. Isinya gedang. Bokat ku iya ya Romeo, bokat ku iya keris dulu isi capu. Jadi ini adalah di hutan sahabat, di hutan. Jadi ikutin saya. Hutan belantara.
Jadi ini adalah tempat di mana di bukit di daerah Kuningan yang paling ujung. Di sini di daerah tepatnya di daerah Lurago. Di sini tempat transaksi-transaksi jin-jin ini. Cengkeramet semuanya di sini. Harus tiba. Ini baterai-baterai. Baterai. Kemudian pisangnya hilang. Ini tadi dari nanjak. Depan, depan. Ada. Kelihatan. Itu mulai dari dikerintik. Itu biasa. Saya akan menemui teman saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Abah. Nah, saya ketemu lagi dengan Abah. Abah siapa, Bang? Abah Ero. Ini dengan Abah Ero, saya Mustaqim, Pak. Ini Abah Mustaqim. Saya ditemani untuk beliau-beliau untuk sampai ngos-ngosan, Pak. Tadi saya di depan nih dihadang nih. Bah, saya jauh-jauh perjalanan sampai mana nih? Saya mau ngajak Abah untuk melakukan pengejaran-pengejaran terhadap Banaspati yang dilakukan untuk menyantet dan juga untuk penarikan pusaka di daerah sini, Bah. Iya. Terus ya, Bah, ya. Aduh, sampai ngos-ngosan. Bah, dulu tuh ini tempat apa sih, Bah? Ini tempat apa dulunya, Bah? Ada petilasan. Petilasan. Petilasan apa, Bah? Katanya petilasan para wali, Terus yang dinamakan Cirebon Sore di sini, Pak. Oh, Cirebon Sore. Cirebon Sore. Tenarnya. Biasanya dinamakan Cirebon Sore itu gimana, Pak? Saya sih, Pak, nggak tahu ininya, cuman turun menurun gitu. Oh, turun menurun. Ya. Dulu di sini dipakai untuk ritualnya siapa, Pak? Untuk bertapanya siapa, untuk munajatnya siapa, di sini itu siapa, Pak? Katanya Mbah Kusangkan. Oh, Mbah Kusangkan. Ya, pernah di sini. Ya katanya Pak, saya juga kata orang tua gitu. Nah, beliau dalam rangka bertapa di sini itu untuk melakukan pengejaran-pengejaran atau di sini untuk melakukan munajat atau memperdalam ilmu, Pak, katanya, Pak. Ini katanya untuk apa namanya, nyuci diri, Pak. Oh, nyuci diri. Iya, umpamanya kita mengejarkan Islam. Nah, air ini dulu yang nemukan siapa, Pak? Apa? Air sumber mata air ini di tengah-tengah hutan ada air ini dulu yang nemuin siapa? Saya itu enggak tahu, Pak. Mbah Kusangkan itu. Iya. Oh, yang ini. Itu iya, bekas itu. Banyak, Bah, yang melakukan ritual-ritual di sini untuk mandi air ini dari jauh-jauh banyak. Ada banyak, enggak, Pak. Ada gitu. Ada yang dari Jawa Tengah ada dari Lampung ada gitu, yang mandi di sini. Gitu. Nah, Bah, saya tertarik tadi Abah katanya mau narik pusaka di salah tempat sini. Bisa sekarang untuk diantar, Bah? Ya, siap, Pak. Siap.
Ini sahabat lo Abah, ini sama Abah Hero ini mau melakukan penarikan pusaka dulu sih, nanti bincang-bincang lagi terkait dengan tempat ini. Karena berada di tengah-tengah hutan, perjalanannya aja sampai aduh ngos-ngosan. Bah, mangga Bah. Di mana Bah? Sini aja, yang lokasinya aja. Oh, di lokasinya. Iya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah, tampakkan pusakan Mbahku Cirebon Girang. Bapak ada insur ini keluar pusaka tempat ini, coba keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kun payakun.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ustaz. Ya, ya, Pak. Pak, Pak. Saya tolong Ustaz. Itu, Pak. Saya tolong Ustaz berat. Nah, gantar. Ustaz tolong. Kenapa, Pak? Berat. Ustaz tolong. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Ini kerit apa, Pak? Ini namanya kerit apa, Pak? Ini pinara. Tapi pinara ya. Pinara. Pinara. Buyut pinara. Buyut pinara. Itu wahina pinurun. Wahina. Itu sampai pinara. Tadi terjatuh, itu gimana, Pak? Dia... sampai terjatuh Abah berat enggak bisa bangun. Iya. Kenapa, Pak? Jadi dia memang mau ngasih tapi dia masih masih betah di sini, tapi dia ikhlas sekarang, tapi dia mau dibawa sama orang suci, orang dalam sholatnya takwa yang makwasya ya Allah, taati lima waktu. Saya dia bisa ngebela orang-orang yang dolim, bisa ngebela orang-orang yang serakah, bisa ngebela orang-orang yang mabok dunia. Kita semua di dunia enggak ada tadi yang siapa yang ngasih, Bah? Yang ngasih kerisnya itu siapa nih? Itu Mbah Kusangkan Cirebon Girang. Mbah Kusangkan. Sampai itu. Tadi nariknya susah tuh gimana itu ceritanya, Bah? Ceritanya ya. Mungkin sampai Abah di sini tadi mendeteksi di sini enggak ada. Ya. Di sana enggak ada. Ya. Nah, temu-temu nongol. Dia pindah-pindah. Dia timbul cahaya, Ustaz. Pindah-pindah tuh gimana, Bah? Enggak mau diangkat tah? Iya, mungkin dia namanya juga kita kekuatannya sama kekuatan kita kan udah diikhlas. Dia lah diminta sama Allah ya, diminta sama Allah supaya dia keluar. Tapi alhamdulillah barokah Ustaz, sudah saya keluar. Nah, tinggal kita bisa dulu. Bah, coba dimasukin ke Abah, saya mau ngobrol isinya, Bah. Ini. Mau isi keris ini siapa namanya, Bah? Bisa saya ngobrol buyut dengan pinara. Saya bisa ngobrol dengan Hodam ini dimasukkan ke Abah, coba dimasukin. Namanya ini buyut pinara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan siapa ini? Ini saya. Namanya ini keris ini mau di ini sama saya? Mustaqim. Mau diurus orang-orang yang rajin sholat mau diurus. Enggak, saya ngobrol ya. Dengan jin apa dengan Abah atau ini, dengan isi keris ini? Abah isi keris ini namanya. Isi, oh, dengan isi keris. Iya. Ini berarti saya ngobrol dengan isi keris ini. Iya. Oh, dengan siapa namanya? Hodamnya? Itu namanya pinara. Pinara. Oh, buyut pinara. Ya, itu buyut itu pinara. Dari mana buyut? Buyut pinara. Dari mana buyut? Dari adian Mbah Kusangkan Cirebon. Adian Mbah Kusangkan Cirebon. Oh, itu kenapa itu bisa dikasihkan sama Abah Ero tuh? Kerisnya tuh gimana itu? Itu kan katanya mau dirawat itu sama orang-orang yang suka sholat gitu. Yang rajin sholatnya. Oh, itu. Begitu. Terus berbentuk apa sih ini Hodamnya tuh yang ngobrol sama saya tuh bentuk jinnya tuh seperti apa? Ya seperti begitu, seperti orang pakai baju ini jubah ya, jenggot segini. Iya, itu. Oh, pakai jubah jenggot. Iya, jenggotnya panjang begini ya. Oh. Berarti sudah berapa puluh tahun ini megang keris ini? Ini barangkali sudah dari dulu, Pak. Dari semenjak ini dipakai itu pakai dipakai ini. Iya, mulai pertama-tama ini dibukain dulunya. Gitu.
Nah, tadi ngomong di sini tuh banyak sekali ada sesosok Banaspati itu, kenal tidak itu? Itu saya enggak kenal, itu enggak ada di sini. Ini buat tapi suci, suka oh suci, suka iya. Terbang dari sini. Oh, suka terbang. Kelihatannya api, Pak. Oh, gitu. Saya pernah lihat sendiri. Oh, dari sini terbang ke atas. Nah, ini kenal enggak ini? Oh, Uyut, saya manggilnya Uyut atau apa nih sama Hodamnya nih? Buyut nih. Oh, sama Buyut, iya. Buyut. Pinara. Iya, Buyut Pinara, iya. Ini nanti Kris ini mau di kasihkan sama Abah Ero ini, Buyut. Ini maunya enggak akan dikasihkan sama Abah Ero. Mm-mm. Tapi mau dikasih sama Bapak Ustaz. Jadi sini katanya mau dirawat oleh orang yang rajin itu sholatnya. Kalau saya izin kan rajin ibadahnya. Rajin ibadahnya. Kalau saya mah di sini hanya ya. Nah, itu tadi kenapa sih Uyut apa Buyut kenapa tadi ketika ngambil keris itu kayak susah banget dipindah-pindah. Di sini enggak ya, kena, di sini enggak kena. Kan tadinya terus itu sampai mental Abah Eronya tuh kenapa? Jadi belum apa namanya? Jadi belum percaya betul-betul itu gitu. Betul-betul. Tapi kalau sudah percaya sama itu apa orang yang ambil ya baru itu dikasih. Baru dikasih. Iya, iya. Nah, Buyut kenal enggak dengan Abah ini nih yang lagi megang keris? Kenal tidak Buyut? Ini ya emang kenal. Oh, kenal. Ini yang nyuruh di sini rumah ngerawat ini Mustaqim itu namanya. Ini tuh Buyut Mustaqim. Iya. Nah, Buyut Pinara, cuman saya nama saya Mustaqim. Oh, nama saya Mustaqim. Iya, nama saya Mustaqim. Jadi saya tuh lagi ngomong sama Buyut sama Pak Mustaqim. Iya, sama Buyut ini. Oh, masih sama Buyut. Iya. Enggak, soalnya saya bingung Buyut. Iya. Oh, masih sama Buyut. Nah, terus sering datang enggak Buyut ini ke Pak Mustaqim kalau malam nih? Ya, enggak, cuman mimpi aja, Pak. Kalau datang ngirim begini kelihatan enggak ini. Oh, enggak. Iya, enggak. Cuman kadang-kadang jarang itu. Nembungan aja jenggotnya segini. Oh, gitu. Iya, misalnya nembungan. Cuman jarang enggak terus-terusan itu. Sudah kenal berapa lama Buyut sama Pak Mustaqim nih? Ya, semenjak saya ngurus di sini aja, Pak. Tahun 2007. Ya. Tadinya kan ini turun menurun jadi orang tua saya di sini. Cuman itunya nggak dikasih tahu, cuman ini katanya suruh diurus. Gitu. Nah, makanya apa ini Buyut? Makanya ini makanya nggak apa-apa, Pak, nggak nasi, nggak apa. Oh, makanya cuman, apa kalau dirawat? Kalau dirawatnya tuh udah aja dirawat, paling-paling kasih yang wangi-wangi, Pak, tuh minyak yang wangi gitu. Oh, minyak yang wangi. Iya. Nah, kalau dikasih ke Pak Mustaqim mau? Ini saya harusnya ini katanya buat Pak Ustadz ini. Oh, buat saya. Itu ini saya tanda terima kasih sama Pak Ustadz gitu. Iya. Ini Pak Ustadz harus ngurusnya Pak Ustadz ya. Ini saya udah ikhlas. Jadi saya sudah didatangin Pak Ustadz ini. Semua ini saya merasa itu agak kagum lah. Oh, kagum. Asal kebunturan madu ke menyan putih. Oh, gitu. Jadi ini, makanya menyan putih. Iya. Oh, jadi ini buat saya ini. Iya, Buyut ini. Mau dikasihkan ke saya, iya, Buyut. Ini Pak Ustaz yang harus ngurus ini katanya. Oh, begitu. Ya, saya terima ya, Buyut. Iya, ini saya ngomong masih sama Buyut atau Pak Mustaqim? Iya, ini saya sama Buyut saya ini. Oh, masih sama Pak Buyut, ya. Buyut ini katanya itu dikasih ya sama Pak Ustaz. Supaya nanti Abah Ero-nya gimana? Enggak buat Abah Ero aja? Enggak. Belum, nggak mau Abah Ero. Oh, cuman ngambil aja itu Abah Ero. Oh, ngambil aja. Ya, terima kasih Buyut ini kerisnya. Ya. Terima kasih ya Buyut. Ya. Assalamualaikum Buyut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi siapa, Pak? Apa? Tadi yang ngobrol siapa? Ngobrol sama saya. Ya, itu kan Buyut Pinara. Oh, Buyut. Itu yang ngasih di sini. Jadi ini tadi dikasihkan ke saya gitu. Iya. Ini iya. Saya ngomong sama masih Pak Mustaqim apa Buyut? Iya, Buyut, Mas Buyut. Enggak, ini saya masih Buyut atau Pak Mustaqim? Sekarang Mas saya, Pak. Oh, sekarang Pak Mustaqim. Sekarang. Oh, ya berarti Pak Mustaqim ya. Iya. Nah, Pak Mustaqim tadi ini buat saya tadi tadi diurusnya pakai aja Pak Mustaqim. Ya. Ngurusnya makannya kasih apa ini Pak Mustaqim?
Ya ini mengurus mah Pak, biasa aja kalau ininya ini dibersihin dulu ya supaya bersih, jangan begini, ini kan udah karat-karat begini banyak. Oh ya begitu. Ya. Yaudah, bagaimana cuman. Pak Ustadz aja itu ininya mah saya kan kalau ngebersihannya sama apa barangkali tahu apa Pak Ustadz tahu sendiri ya. Kalau saya kan nggak tahu Pak. Siap. Kalau membersihinya gitu. Nuhun. Abah Hero kita kesana ngobrol-ngobrol di sana. Nah tadi gimana energinya itu Pak? Luar biasa Ustaz. Sampai abad terpental nih gimana energinya? Luar biasa. Luar biasa. Dia saling kuat energinya. Oh gitu. Saling serang energinya. Oh saling serang. Tapi kan namanya itu barang kekuatan udah ada izin dari petilasan Mbah Kul Cirebon Girang Cirebon Seri ini. Ya Alhamdulillah Ustaz. Kita dikasih kekuatan juga pertolongannya Allah semuanya. Kehendak semuanya Allah ya. Nah, terima kasih Buyut Tinara terus juga sama Abah Ero juga udah bisikan katanya mau dirawat tapi kalau memang dirawat sama siapa dirawatnya yang kira-kira itu berarti membantu segala-galanya kehendak Gusti Allah segalanya ya. Terima kasih Abah Ero sudah menemani saya untuk penarikan pusakanya sampai apa tadi. Oh, luar biasa energinya sampai ngerepotkan ya, Bayro. Iya, merepotkan. Jadi saya hapunten ya, Bayro, hapunten. Ini tadi buat saya, Pak. Iya, udah buat. Hapunten. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Abah Hero, terima kasih. Mudah-mudahan Abah dan Abah Mustaqim dan Abah Hero semuanya dipanjangkan umurnya dan selamat. Begitu juga doain saya, Pak. Iya, sama-sama. Matur suwun. Mangga, assalamualaikum. Jadi sahabat itu saya mau nyoba sumur ini dulu. Ini adalah ada jadi begitu sahabat, tadi saya sudah ditemenin sama Abah Ero dan juga Iut Mustaqim untuk melakukan penarikan pusaka keris sampai begitu dahsyatnya kekuatannya. Jadi begitu dahsyatnya nah, jadi sempat juga tadi katanya Banaspati sering terbang di sini, kata beliau praktisi asal Kuningan ini dari mengatakan ini adalah sangat luar biasa. Jadi begitu sahabat, kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek. Bisa perbanyak sholawat, istighfar dan perbaiki sholat. Jadi selalu sholawat, jangan camblung, sambil gunung ya, rela untuk diajak penarikan pusaka sama Abah Ero nih jauh-jauh di sini. Mudah-mudahan kita, saya dan sahabat semua saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.